Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Ini adalah zona terlarang yang lebih misterius daripada Area 51. Tidak hanya meneliti dan mengembangkan teknologi piring terbang secara rahasia, tetapi juga menyembunyikan banyak rahasia alien. Di mana area terlarang ini? Pekerjaan seperti apa orang-orang di dalamnya? Apa gerangan sebenarnya yang tersembunyi di balik area terlarang misterius ini? Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang area terlarang yang misterius ini. Hangar 18 di pangkalan Angkatan Udara Wright Patterson AS. Pangkalan Wright atau lengkapnya Pangkalan Angkatan Udara Wright Patterson terletak di kawasan barat daya Ohio AS adalah area segitiga seluas sekitar 100 km persegi. Komando Pemeliharaan Materiel Angkatan Udara, Komponen Air Cadangan Angkatan Udara Amerika Serikat dan Institut Teknologi Angkatan Udara Amerika Serikat semuanya berada di area ini. Secara umum, area ini memiliki teknologi paling canggih dari Angkatan Udara AS. Dapat dikatakan, area ini adalah pangkalan eksperimental yang digunakan oleh Angkatan Udara AS untuk mengembangkan pesawat baru. Beberapa model terkenal dalam sejarah Amerika dikembangkan di sini, seperti misalnya pesawat pengintai U-2, pesawat pengintai siluman strategi supersonik jarak jauh SR-71 Blackbird, jet tempur pembom siluman F-117 Nighthawk, dan sebagainya. Belakangan diketahui dari dokumen yang telah dideklasifikasi FBI bahwa berbagai peristiwa UFO yang jatuh juga dikirim ke sini. Dan satu-satunya tempat di mana UFO yang dibawa ke pangkalan Wright adalah Hangar 18 di area terlarang yang misterius. Rumor tentang Hangar 18 telah ada sejak lama. Bahkan staf di pangkalan Wright juga tidak diizinkan mendekat. Untuk masuk ke area misterius ini, harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerahasiaan. Konon mayat alien berikut bangkai UFO yang jatuh dalam insiden Roswell juga diangkut ke sini. Tampaknya Hangar 18 ini memang tidak sesederhana yang dipikirkan. Menurut dokumen yang telah dideklasifikasi, bahwa tak lama setelah UFO Roswell diangkut ke area ini, beberapa taruna atau calon perwira dari pendidikan dan pelatihan militer Angkatan Udara Amerika Serikat segera menyelidiki puing-puing UFO ini. Salah satunya adalah pahlawan tempur udara yang pernah berpartisipasi dalam Perang Dunia II, namanya Marion Magruder dengan kode Black Mag. Para taruna ini diminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan segera setelah masuk ke pangkalan Wright. Di sini dilarang keras mengungkapkan apapun yang terlihat dan terdengar. Jika perjanjian kerahasiaan ini dilanggar, maka konsekuensinya akan diadili di pengadilan militer. Karena alasan inilah, Marion Black Mag Magruder selalu menyimpan rahasia ini selama lebih dari 50 tahun. Hingga tahun 1957, ketika dia berusia 80-an dan kesehatannya semakin menurun, Black Mag memiliki firasat bahwa masa hidupnya akan segera tiba. Jadi dia memanggil putranya dan memutuskan untuk mengungkapkan rahasia mengejutkan yang ditutupinya selama lebih dari setengah abad dalam sepanjang hidupnya. Berikut mari kita lihat apa yang dikatakan putra Black Mag dalam sebuah wawancara. Dalam wawancaranya, putra Black Mag mengatakan bahwa ayahnya pernah melihat sejenis logam yang sangat lunak, bahkan dia bisa menekuknya hanya dengan tangan saat bekerja di Hangar 18. Tetapi meski ditekuk atau dibengkokkan berulang kali, logam itu akan kembali ke bentuk aslinya dalam waktu singkat. Selain itu, logamnya sangat ringan sehingga tidak dapat dipotong dengan mesin. Black Mag juga pernah melihat sebagian bangkai UFO dan mayat makhluk asing, bahkan melihat makhluk asing yang masih hidup. Dari gambaran Black Mag, makhluk asing itu terlihat seperti sesosok anak kecil dengan tubuh kurus, tetapi kepalanya besar dan hanya 4 jari di lengannya yang panjang. Faktanya bukan hanya Black Mag yang mengungkapkan informasi di pangkalan Angkatan Udara Wright Patterson. Salah satu juru ketik intelijen, John Crane, pernah mengatakan dalam rekaman wawancaranya kepada tim investigasi sebelum kematiannya. Dalam rekaman wawancara itu, Crane mengatakan bahwa karena pekerjaan khususnya, sehingga dia memiliki banyak informasi rahasia tingkat tinggi. Di antaranya adalah dokumen rahasia tentang jatuhnya UFO.
Crane menuturkan, dia pernah terlibat dengan 3 kecelakaan UFO yang sebenarnya selama bekerja. Sebanyak 30 mayat non-manusia diangkut ke hangar 18 dan ditempatkan di gudang bawah tanah pada suhu minus 120 derajat. Dari 3 peristiwa ini juga termasuk insiden UFO Roswell yang terkenal. Saat itu, staf di pangkalan Wright pernah membawa 2 mayat makhluk tak dikenal dalam kecelakaan itu ke pangkalan. Sayangnya, dia tidak melihat langsung mayat-mayat ini, karena mayat-mayat ini dijaga sangat ketat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Menurut Crane, staf di pangkalan Wright sempat menceritakan tentang 2 makhluk tak dikenal itu sebagai sosok makhluk kecil mirip humanoid dengan kulit hijau, tingginya sekitar 1,2 meter. Sekilas tampak tidak seperti manusia pada umumnya. Crane mengaku telah menjaga rahasia ini selama 45 tahun. Dia juga pernah dipaksa untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum bergabung dengan pangkalan Wright ketika itu. Sekali dilanggar akan menerima sanksi yang berat. Apa yang dikatakan oleh 2 pelapor ini memang benar-benar mengejutkan. Namun tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung cerita mereka, sehingga sulit dipercaya hanya berdasarkan pernyataan keduanya. Meskipun pengungkapan ini tidak dapat digunakan sebagai bukti, tetapi dokumen berikut ini dapat dengan jelas membuktikan bahwa Amerika Serikat pernah secara rahasia mengembangkan piring terbang dan menyembunyikan banyak rahasia tentang alien di pangkalan Wright pada abad ke-20. Kebanyakan peneliti UFO di abad 21 masih mencari potongan benang merah yang hingga kini masih menjadi kontroversi akan peristiwa misterius tersebut. Banyak laporan dari beberapa warga setempat dan personel militer yang mengklaim merupakan saksi mata peristiwa Roswell berbicara mengenai 5 jasad asing yang ditemukan di tempat kejadian. Bukan 1 jasad alien, tetapi 5. Di antara mereka menambahkan, ada 4 jasad diangkut ke hangar 18, sedangkan mayat kelima dibawa ke salah satu basis USAF, United States Air Force, di Lowry Air Force Base. 2 tahun sebelum kematiannya pada akhir 1950-an, pilot Oliver Pepe Henderson pernah bersumpah di suatu reuni bagi para veteran Perang Dunia II bahwa ia pernah terbang bersama 4 jenazah makhluk-makhluk Roswell tersebut keluar dari Roswell Army Field dalam pesawat kargo C-54 Juli 1947. Don Smith dan Kevin Randall menulis di dalam buku mereka UFO Crash at Roswell dalam satu sesi wawancara bersama Brigadier General Arthur Erickson. Mereka mendapatkan beberapa informasi mengenai 4 mayat asing yang diterbangkan ke Wright-Patterson Air Force Base. Jasad-jasad makhluk asing tersebut semua ditemukan di luar sisa-sisa wahana yang mereka tumpangi, dan keempatnya diterbangkan ke Wright-Patterson. Sebuah file misterius mengungkapkannya, apa sebenarnya isi dokumen terkait? Mari kita telusuri lebih lanjut. Dokumen ini diawasi ketat sebagai dokumen rahasia hingga tahun 1995. Meski sekarang telah dipublikasikan, namun konten di dalamnya tetap sulit dipercaya. Nama kode untuk dokumen ini adalah Project Silverbug atau Proyek Bug Perak, yang merupakan bagian dari Black Project Amerika, adalah versi lain dari pesawat Afro-Canada Y-2 yang terungkap pada tahun 1955. Dokumen tersebut menggunakan sejumlah besar gambar pemandangan dari atas, diagram cutaway, gambar dari sudut, dan streamline diagram untuk menjelaskan desain struktur keseluruhan pesawat berbentuk piring ini. Ditirik dari data terkait, pesawat berbentuk piring ini berdiameter sekitar 10 meter, dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal dan hanya dapat menampung 1 pilot. Meskipun dokumen tersebut tidak menyebutkan tentang kemajuan program pengembangan pesawat dan apakah berhasil dibuat, namun dapat membuktikan dengan kuat bahwa Departemen Intelijen Angkatan Udara di pangkalan Wright sebenarnya telah lama mengembangkan piring terbang secara diam-diam. Namun bagaimana ceritanya sampai mereka mendapatkan ide untuk melakukan penelitian ini? Jika tidak ada sesuatu yang bisa dirujuk, bagaimana mungkin mereka bisa merancang sedemikian rupa pesawat seperti itu? Mungkin jawaban dari tanda tanya ini dapat ditemukan dari mulut para saksi mata ketika itu. Orang yang paling berwenang dalam insiden Roswell adalah Mayor Jesse Marcel yang secara pribadi menangani puing-puing di lokasi kejadian ketika itu
karena dia adalah penyidik insiden dengan foto sebagai barang bukti. Faktanya tidak hanya dia yang bersentuhan langsung dengan bangkai UFO, putranya juga pernah mengadakan kontak dengan bangkai UFO. Menurut putra Marcel, ayahnya membawa pulang beberapa puing aneh dan mengatakan bahwa pecahan tersebut berasal dari piring terbang alien. Puing-puing tersebut terlihat seperti lembaran logam yang sangat padat, dan hal yang paling aneh adalah pola yang terukir di dinding bagian dalam puing tersebut. Sekilas tampak dengan mata telanjang, memantulkan cahaya ungu pada permukaan polanya. Jika semua bukti ini dihubungkan, akan ditemukan bahwa insiden Roswell tidak sesederhana yang dibayangkan. Amerika Serikat mungkin telah menguasai beberapa hal substantif sehingga melakukan penelitian terhadap pesawat di luar bumi ini. Seperti yang diketahui, file rahasia AS memiliki periode deklasifikasi sehingga laporan file terkait insiden Roswell juga telah lama dipublikasikan. Total ada 11 kotak dari arsip insiden UFO paling terkenal di abad ke-20 ini, tetapi informasi yang berharga di dalamnya terbatas. Sebagian besar hanya beberapa laporan singkat tentang piring terbang dan video balon cuaca, sementara mayat alien dan hangar 18 tidak disebutkan sepatah kata pun. Meskipun ada banyak saksi yang terlibat dalam insiden itu, tetapi tidak ada gambar, video, dan fakta terkait yang mendukung. Namun sejumlah besar orang percaya bahwa insiden Roswell jelas bukan tanpa dasar, dan fakta terkait hangar 18 juga selalu disembunyikan secara rahasia. Sekarang file yang didekripsi hanya sebagian kecil dari proyek Bug Berak. Mungkin segenap fakta dari seluruh proyek UFO akan terungkap ke dunia pada saat semua file rahasia proyek Bug Berak didekripsi. Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Benarkah AS telah menguasai teknologi pengembangan pesawat berbentuk piring terbang? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.